Siapa sih yang gak kenal dengan aktor yang satu ini? Ya, Kim Woo Bin. Kim Woo Bin yang bernama asli Kim Hyung Jung, lahir pada tanggal 16 Juli 1989, tepatnya di Korea Selatan. Aktor berbadan tinggi 188 cm ini sukses dalam membintangi serial drama Korea. Berikut ini kumpulan drama Korea yang dibintangi oleh Kim Woo Bin. Kim Woo Bin memulai karir dramanya pada tahun 2011, yaitu White Christmas. Berperan sebagai aktor pendatang baru, Kim Woo Bin sangat sukses menarik perhatian para penonton. Pada drama ini, Kim Woo Bin berperan sebagai Kang Mire. Drama ini ditayangkan di channel KBS2 pada tanggal 30 Januari sampai 20 Maret 2011. Drama kedua yang diperankan Kim Woo Bin masih pada tahun 2011, yaitu Cupid Factory. Di drama ini, Kim Woo Bin berperan sebagai Roy. Drama ini tayang di KBS2 periode 31 Juli 2011. Berikut gaya akting Kim Woo Bin pada drama ini. 악기를 밀어붙일 거면 차라리 가야금 뜯으면서 퓨전은 어때요? 에이, 내 곡이 싫은 거예요? 아님 내가 싫은 거예요? 나 사람 괜찮은데. 나 말고 곡 달라는 사람 많을 거 같아. Kembali berperan sebagai pemeran pembantu, Kim Woo Bin tetap membuktikan kualitas aktingnya. Pada drama ketiganya ini, yaitu Vampire Idol, Kim Woo Bin berperan sebagai vampir yang bernama Woo Bin. Di dalam drama ini, Kim Woo Bin beradu akting dengan bintang papan atas lainnya, yaitu ada No Hwin Woo yang berperan sebagai pangeran vampir. Drama kali ini tayang di channel MBN, periode Desember 2011 sampai dengan Januari 2012. Nama Kim Woo Bin semakin menanjak setelah membintangi drama keempat ini, yaitu A Gentleman Dignity. Drama ini tayang pada channel SBS dan mampu meraup rating yang sangat tinggi. Salah satunya karena peran Kim Woo Bin yang dibilang apik. Pada drama kali ini, peran Kim Woo Bin tidak terlalu penting. Pada drama ini, Woo Bin hanya berperan sebagai bintang tamu, tepatnya pada episode 11 dan 10. Walaupun begitu, aktingnya tidak kalah menariknya. Judul drama kali ini yang diperankan Kim Woo Bin adalah To The Beautiful You. School 2013. Nah, pada drama kali ini, Woo Bin beradu akting dengan aktor papan atas yang sedang naik daun, yaitu Lee Jung Suk. Kim Woo Bin berperan sebagai sahabat Lee Jung Suk. Sempat terjadi kesalahpahaman antara Kim Woo Bin dan Lee Jung Suk. Pada cerita inilah yang menarik para pecinta drama Korea. Tak tanggung-tanggung, pada episode perdananya, drama ini mampu meraup rating hingga 8%. Drama ini tayang pada channel KBS2. Siapa sih yang gak kenal dengan drama Korea yang satu ini? Drama Korea yang satu ini sangat bertaburan bintang papan atas. Pemeran utama drama kali ini yaitu Lee Min Ho yang berperan sebagai Kim Tan. Pada drama kali ini, Kim Woo Bin mendapat peran antagonis. Lewat drama ini juga, Kim Woo Bin sukses mencuri perhatian banyak pecinta drama Korea. Bahkan Lee Min Ho pun dikabarkan sangat kagum dengan akting lawan mainnya tersebut. Ya, The Hairs. Drama ini tayang di channel SBS. Pada drama kali ini, tidak perlu banyak omong deh. Silahkan lihat cuplikan romantis dari drama Korea Kim Woo Bin dan Suzy.
재밌냐? 나 놀려먹으니까 재밌냐고! Nah, itulah kumpulan drama Korea dari Kim Wobin. Jangan lupa subscribe channelnya ya.